Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja di Piala AFF U19 2024 beserta head-to-head terbaru dari Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut 5 pertandingan terakhir dari Timnas Kamboja di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama, saat menjadi laga fase grup Piala AFF U19 yang digelar pada tanggal 5 Juli 2022, Timnas Kamboja kalah dari Timnas Malaysia dengan skor akhir 1-2. Selanjutnya, di pertandingan Piala AFF U19 lainnya yang digelar pada tanggal 7 Juli 2022, Timnas Kamboja kalah dengan skor akhir 2-1 atas Timnas Laos. Kemudian di pertandingan Piala AFF U19 lainnya yang digelar pada tanggal 11 Juni 2022, Timnas Kamboja kalah lagi dengan skor akhir 1-4 atas Timnas Timor Leste. Selanjutnya di pertandingan uji coba yang digelar pada tanggal 10 Juli 2024, Timnas Kamboja harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama atas Timnas Malaysia. Dan yang terakhir di pertandingan Piala AFF U19 2024 yang digelar pada tanggal 17 Juli 2024, Timnas Kamboja kembali kalah lagi dengan skor akhir 3-2 atas Timnas Timor Leste. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama, saat menjalani laga fase grup Piala AFF U19 yang digelar pada tanggal 4 Juli 2022, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 7-0 atas Timnas Brunei Darussalam. Kemudian di pertandingan Piala AFF U19 lainnya yang digelar pada tanggal 6 Juli 2022, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Timnas Thailand. Selanjutnya di pertandingan Piala AFF U19 lainnya yang digelar pada tanggal 8 Juli 2022, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 1-5 atas Timnas Filipina. Selanjutnya di pertandingan Piala AFF U19 lainnya yang digelar pada tanggal 10 Juli 2022, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 5-1 atas Timnas Myanmar. Dan yang terakhir di pertandingan Piala AFF U19 2024 yang digelar pada tanggal 17 Juli 2024, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 6-0 atas Timnas Filipina. Berikut ini merupakan head-to-head pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja. Pada ajang pertemuan di pertandingan Piala AFF U19 2016 yang digelar pada tanggal 10 September 2016, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Timnas Kamboja baru bertemu satu kali saja atas Timnas Indonesia. Dengan catatan statistik tersebut, Timnas Indonesia tentu saja memiliki catatan statistik yang lebih baik dari Timnas Kamboja dan sangat diunggulkan pada laga nanti. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF U19 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal Piala AFF U19 2024 yang digelar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan VD.com. Yang tadi merupakan head-to-head lengkap antara Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF U19 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah.